Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Minal dzulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Puasa kita ini sudah kita laksanakan hari ini, hari yang ke-20. Sudah dapat 2/3. Karena itulah maka tepat kalau kita mengevaluasi, menengok kembali agar manakala apa yang kita lakukan ini masih ada lubang-lubang atau bolong-bolong itu, maka bisa kita tutupi. Sebab tidak semua orang berpuasa ini ternyata nyampe atau mendapatkan apa yang ingin diperoleh dari puasa itu secara maksimal. Puasa, banyak orang yang puasa tetapi tidak selalu mendapatkan hasil maksimal. Diterangkan di dalam hadis Nabi itu, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, lapar dan haus. Tentu kita tidak ingin puasa kita ini hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus itu. Mendapatkan berat badan kita ini turun. Kita mengevaluasi setiap hari itu badan kita ini turun berapa kilo. Persoalan puasa bukan persoalan menurunkan berat badan sebetulnya. Bukan persoalan berat penurunan berat badan. Tapi puasa itu adalah untuk meraih derajat yang paling mulia. Ialah takwa itu, bukan menurunkan berat badan. Kalau menurunkan berat badan, saya ini gagal. Saya timbang sejak awal sampai akhir ini masih tetap gitu kan. Masih 87 kilo gitu. Ini apa yang salah itu, timbangannya atau memang saya itu tidak pernah turun gitu kan. Tapi yang diukur bukan itu sebetulnya. Yang diukur itu adalah ketakwaan kita ini. Ini puasa ini kan berlatih.
berlatih yang hasilnya itu adalah ketakwaan itu. Nah, ketakwaan itu ada di dalam hati kita ini. Maka lalu juga diperintah kita ini untuk selalu membaca. Membaca apa? Membaca kitab. Kitab yang ada di dalam dada ini. Dulu pernah saya sampaikan bahwa di dalam dada kita ini ada ruh, di dalam dada ini ada iman, di dalam dada ini ada nur, dan di dalam dada ini ada kitab. Disuruh membaca kitab, catatan-catatan tentang perilaku kita ini. Perilaku zahir dan perilaku batin ini disuruh untuk membaca setiap hari. Maka juga baca waktu puasa ini. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Cukup bagi kamu sendiri untuk membacanya pada hari ini. Kita baca. Tentu membacanya tidak pakai bahasa. Kalimat direnungkan sendiri, hatinya itu mengevaluasi gimana kira-kira apa yang kita dapatkan itu untuk meraih derajat takwa itu sebetulnya seperti apa. Hasibu qobla antu hasabu, hitunglah sebelum kamu dihitung. Jadi kita memang disuruh untuk melakukan evaluasi ini dari apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Puasa itu disebut menahan. Orang juga mengatakan menahan apa? Bukan saja menahan tidak makan dan tidak minum, tetapi adalah menahan yang disebut dengan hawa nafsu dunia setan. Kita ini, di dalam diri kita ini ada kekuatan. Ada dua kekuatan sebetulnya. Kekuatan hawa nafsu dunia setan. Nafsu raihan, rahmani, jasmani, dan ilahi. Nah, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini jangan diberikan kelonggaran di dalam bulan puasa ini. Setan yang ada di dalam diri kita ini supaya dibelenggu. Jadi kalau masuk bulan puasa, setan-setan dibelenggu. Orang lalu kemudian bertanya, wong sudah puasa kok lalu masih ada orang tipu-menipu, bohong-membohong, fitnah-memfitnah, iri, dengki, hasud, takabur, tamak. Ini gimana? Karena sebenarnya yang dimaksud setan dibelenggu itu supaya setan yang ada pada diri masing-masing orang yang berpuasa itu dibelenggu. Dibelenggu. Dihilangkan tidak mungkin dihilangkan itu. Karena itu memang sifat daripada manusia yang raihan rahmani jasmani idofi itu, supaya dibelenggu. Jangan mematikan, tidak bisa. Hawa nafsu dunia setan yang selalu kepada urusan-urusan dunia ini dibelenggu dulu, ditahan dulu. Puasa itu lalu kemudian menahan. Lalu apa yang dimenangkan?
Yang dimenangkan adalah sifat-sifat yang kita ambil dari atau turunan daripada sifat-sifat kenabian ialah sidik, amanah, tablik, fatonah. Sifat-sifat inilah yang tatkala kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan di dalam melakukan kegiatan sehari-hari, yang kita pegangi itu adalah sidik, adalah sidik, adalah benar, benar dari bisikan hati yang paling dalam. Kita mengerjakan sesuatu tidak boleh tergesa-gesa. Agar apa? Agar mendapatkan pertimbangan dari dalam diri kita ini. Yang dulu juga pernah saya sampaikan berkali-kali, bahwa apa yang ada bisikan yang di dalam dari hati, dari rasa, dari nikmat, itu benar. Dan kalau kita ingin melakukan sesuatu, biasanya lalu kalau itu salah, itu dibisikin, jangan kamu lakukan. Kalau kamu mau nyalah-nyalakan orang, jangan kamu lakukan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang tidak berada pada jalan yang benar, jangan kamu lakukan. Itu jangan kamu lakukan. Kita kepada suami, kita kepada istri, kita kepada tetangga, kita pada kawan, pada teman, itu jangan kamu lakukan ini. Tidak baik. Tatkala ada bisikan-bisikan seperti itu, maka kita patuh, berhenti, tidak jadi melakukan. Tapi bagi orang yang tidak begitu peduli atau untuk mengikuti itu kadang juga susah. Tatkala kita mendustakan bisikan-bisikan itu, itulah lalu kita mengikuti, sedang mengikuti hawa nafsu dunia setan. Mendustakan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Tatkala kita sering-sering mendustakan apa yang suara batin itulah, mendustakan suara batin itulah, lalu kemudian batin kita ini menjadi terbiasa berdusta. Tuhan tahu bahwa kita suka mendustakan itu. Tuhan tahu. Kita sering mendustakan itu. Dan kita juga tahu kalau itu berdusta. Makanya di dalam surat Ar-Rahman itu diingatkan berkali-kali. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Karena manusia itu suka dusta, termasuk mendustakan bisikan-bisikan nurani yang ada di dalam diri kita ini. Maka di dalam bulan puasa ini, itu, dan itu memang berat sebetulnya. Itu memang berat. Lalu amanah, kita punya amanah. Amanah sebagai suami, amanah sebagai istri, amanah melaksanakan apa-apa yang memang menjadi dipercayakan kepada kita. Sehari-hari itu, tablik, watonah, cerdas, cerdas. Itu yang kita, kemarin saya mengadakan dialog gitu di, tentang kerukunan. Ternyata memang tidak gampang, membuat rukun itu memang tidak gampang.
kita ini memang punya berbeda-beda gini. Dibilang organisasinya orang lain itu sesat. Organisasi orang lain itu sesat. Kita punya organisasi A, kita punya organisasi B, kita punya organisasi C. Apabila dia ikut ngikut A itu dikatakan B ini keliru, C ini salah. Ini pakai takia katanya. Apa namanya? Itu bohong katanya. Yang diomongkan itu enggak benar dia bilang. Nah ya kita ini enggak suruh ngurus sebetulnya. Kita di dalam beragama itu disuruh untuk ngurus dirinya sendiri dalam beragama itu. Bagaimana iman yang ada di dalam dada kita ini terselamatkan. Apa yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita ini, itu nanti bisa kembali. Bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu ditiupkan itu dalam keadaan suci, nanti ketika kembali itu masih dalam keadaan suci lagi itu. Agar supaya hawa nafsu dunia setan itu tidak di. Tuhan tidak mau dengan yang kotor-kotor. Tuhan itu maha suci. Maka akan menerima kembali apa saja yang suci. Maka lalu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya itu dengan salat, dengan ingat dan salat, ingat dan salat. Ingat betapa pentingnya ingat. Yang kata saya katakan kemarin itu, orang juga berbantah. Memang orang sukanya berbantah. Jidal, suka berbantah. Masa ingat saja itu dianggap penting. Padahal betapa banyak orang celaka itu gara-gara tidak ingat. Orang tidak lulus sekolah gara-gara tidak ingat. Orang tidak naik pangkat gara-gara tidak ingat. Orang kadang-kadang bertengkar suami istri karena tidak ingat. Orang kemudian kepada anaknya tidak peduli, itu kan karena tidak ingat. Ingat. Ingat penting, apalagi lalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Tetapi ingat kepada Allah juga bukan perkara gampang. Karena Allah itu tidak berbentuk, Allah itu tidak berupa, Allah itu tidak beralamat. Allah itu walam yakullahu kufuwan ahad. Itu sulit kita ingin ingat. Yang bisa kita ingat itu adalah nama. Nama Allah. Bukan yang punya nama. Padahal yang dituju itu bukan nama, tetapi yang punya nama. Lalu bagaimana mencari yang punya nama? Tidak mampu. Otak kita itu tidak mampu. Untuk mencari siapa yang punya nama, tidak mampu. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan itu, tidak ada, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu caranya bagaimana? Cari yang dengan Allah, cari yang bersama Allah. Setelah ketemu itu lalu di mana dia? Itulah sebabnya kita disuruh berkonsentrasi menghadap ke Baitullah, ke rumah Allah itu. Yang kalau kita umroh putaran yang kedua itu kan. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wa bnu abdika wa hadzal maqamul aidin bika minan nar wa harrim luhumana wa basharatana lan nar.
kita disuruh untuk konsentrasi kepada objek itu, ke alamat. Maka tatkala kita sudah berada di alamat, maka akan ketemu orang yang berada di alamat itu. Itu yang mampu, yang gampang dijangkau itu adalah mencari alamat. Nah, tatkala kita sudah nyampe di alamat ini, maka lalu kemudian kita bisa, itulah yang disebut kita bisa ingat. Kita bisa ingat siapa sesungguhnya yang seharusnya kita ingat sebagai upaya untuk mensucikan diri kita, agar kita nanti bisa kembali. Nah, kalau bulan puasa ini kita evaluasi, sehari-hari yang kita kembangkan adalah sidik, amanah, tablik, dan fatonah ini. Yang kita kembangkan ini seperti ini. Dan lalu kemudian ini menjadikan, ini bukan pekerjaan gampang. Ini pekerjaan sulit. Kalau ini sudah bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, latihan itu satu bulan, latihan satu bulan, selalu kita menangkan, iman kita itu kita menangkan selama satu bulan ini, maka itulah yang disebut dengan kita bisa meraih derajat takwa, derajat yang paling tinggi di mata Allah. Sekolah selama satu bulan ini, sekolah satu bulan melatih hati kita ini, kita latih bahwa iman kita ini harus memimpin, iman kita harus memimpin hawa nafsu, jangan kebalik, hawa nafsu memimpin iman, tapi iman harus memimpin hawa nafsu. Maka lalu kemudian kita disebut menjadi orang yang bertakwa. Lalu kita nyebut bahwa Rasulullah itu punya sifat-sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, maka kita bisa ikut Rasulullah. Dalam hal ini adalah sifat-sifatnya. Tapi ternyata di dunia ini yang namanya godaan itu luar biasa. Dari detik ke detik itu luar biasa. Lagi-lagi dikatakan tempat yang itu iblis tidak diberi tempat adalah di Baitullah. Inna awwala baiti wudhi'a lin-nasi lalladzi bibakata mubarak wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man takhalahu kana amina. Yang tempat aman itu di situ, itulah pula kita disuruh untuk selalu berada di tempat yang aman, yang iblis tidak menggodanya itu. Wa ij'alna baita masabata linnasi wa amna, tempat yang aman. Maka tatkala ingatan kita, hati kita selalu ada di situ, maka lalu kemudian kita berada di posisi aman yang kemudian bisa menjadikan keimanan kita ini memimpin hawa nafsu kita, menafsu kita. Dan ketika itulah maka kita lulus menjadi orang yang bertakwa. Itulah yang kita lakukan latihan selama satu bulan. Karena itu pada hari yang ke-20 ini perlu kita tengok kembali gimana hati kita
agar kita tidak termasuk kam min so'imin laisalahu min siamihi ilal ju wal atas, tidak masuk kategori banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Mudah-mudahan ibu dan bapak sekalian, puasa ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa meraih apa yang kita inginkan dari puasa kita. Bukan hanya menurunkan berat badan, bukan hanya untuk mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi kita betul-betul bisa memposisikan iman kita ini mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Bahwa sifat-sifat mulia kerasulan, sidik amanah, tabligh dan patona, betul-betul kita jadikan pegangan di dalam menjalankan kehidupan ini, sehingga kita bisa meraih keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita. Mudah-mudahan Allah selalu membantu, melindungi kita. Mudah-mudahan Allah selalu mengasihi dan menyayangi kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.